Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha di mana saja Ananda berada? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga Ananda dapat belajar seperti biasanya. Baik Ananda Soleh dan Soleha, kita berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD. Dan kita masih di pelajaran 5 yaitu hidup bersih dan sehat. Jika pada pembelajaran yang lalu Ananda telah mempelajari sub B yaitu peduli lingkungan, pada pembelajaran kita kali ini kita memasuki sub C, doa makan. Baik Ananda Soleh dan Soleha, untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda Soleh dan Soleha, kita masih di pelajaran 5 yaitu hidup bersih dan sehat. Dan kita memasuki sub C, doa makan. Ananda Soleh dan Soleha, makan dan minum teratur menjadikan sehat dan kuat. Nah, sebelum dan sesudah makan harus mencuci tangan. Makan harus duduk dan menggunakan tangan kanan. Sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa. Bagaimana Ananda Soleh dan Soleha? Apakah Ananda di rumah sudah hafal doa sebelum makan dan doa setelah makan? Baik Ananda Soleh dan Soleha, mari kita baca secara bersama-sama doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rojaqtana waqina azabannar, yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Baik Ananda Soleh dan Soleha, mari kita ulangi doa sebelum makan. Allahumma barik lana, artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, fima rojaqtana, atas rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, waqina azabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian setelah kita selesai makan, maka kita harus membaca doa sesudah makan. Baik, doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Baik, mari kita ulangi doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami. Wa ja'alana minal muslimin, dan telah menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Baik Ananda Soleh dan Soleha, setelah kita mempelajari sub C, Ibu mengharapkan Ananda dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari doa sebelum dan setelah makan.
dan materi kita telah selesai, Ananda dapat mengerjakan pada lembar tugas, yaitu lembar Ayo Berlatih, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ananda dapat mengerjakan pada buku PAI Ananda masing-masing. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.